Guys, kolamnya habis dibersihkan. Sini lagi nguras kolam yang satu, jadi desain kolamnya yang sana juga kurang lebih seperti ini ya. Sisi sini dibikin miring, terus di tengah ada selokan, sisi sana juga dibikin miring ke sini. Nah, itu tadinya itu untuk filter ya, terus pompa itu ngisepnya dari sana, tapi pada prakteknya nggak bisa semudah itu, malah bikin ribet ya, malah susah menyiramnya karena debitnya tuh nggak tercover dari filternya. Jadi akhirnya untuk penyiraman ya udah langsung los. Ini ikannya udah pada ngumpul di sini semua, tinggal nyerokin.